ini roadmap Golkar menuju 2024 atau menuju 60 tahun ulang tahun Partai Golkar, bahwa Partai Golkar akan kembali merebut kemenangan. Partai Golkar sudah melakukan vaksinasi melalui Yellow Clinic lebih dari 1 juta anggota masyarakat. Terima kasih Pak Dwi Hartanto dan timnya. Ya tentu harapannya Yellow Clinic bisa beranak pinak. Targetnya 200 Yellow Clinic di tahun 2023. Dan diharapkan agar segera bisa berjalan sesuai dengan penugasan dan fungsi untuk melayani masyarakat. Semoga dengan Yellow Clinic kita bisa mendorong perhatian kepada masyarakat dan selamat melakukan vaksinasi dari Sabah. Kita bersatu untuk menang. Harapannya banyak daerah, banyak kader Partai Golkar yang terinspirasi dengan adanya Yellow Clinic sehingga mendirikan fasilitas kesehatan yang sama di 570 kabupaten kota di seluruh Indonesia, karena memang itu diperlukan oleh BPJS, oleh masyarakat Indonesia dengan adanya BPJS sebagai faskes yang terdepan untuk klinik pertama ya. Sekarang ini sampai dengan Desember kita berencana akan membangun di 13 kota yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan NTT. Sama Yellow Clinic, Indonesia sehat.